Pemilihan anak perempuan bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawat, Petong Tan Shinawat, untuk menggantikan Sri Tatawisin sebagai Perdana Menteri negara itu dianggap tidak efektif. Penganalisis Thailand Dr. Chaiwat Misantan berpendapat Petong Tan dilihat tidak mampu menggerakkan naratif politik yang berbeza. Bagi saya ya, pelantikan Perdana Menteri dalam yang berasaskan keluarga Thaksin Shinawat ini akan menjadi salah satu punca ya, yang akan mendatangkan masalah besar terhadap kerajaan. Terutamanya, dia akan kembali lagi kepada situasi sebelum ini, iaitu macam keadaan Jing lakunya. Bagi saya, ia tak stabil lah, tak stabil. Menurutnya, kumpulan penunjuk perasaan baju kuning yang membantah pentadbiran Thaksin akan kembali memberi tekanan yang akan memberi kesan kepada kestabilan politik Thailand. Pada Jumaat, Ahli Parlimen Thailand akan mengundi untuk menentukan sama ada Parlimen meluluskan Petong Tan menjadi Perdana Menteri baru selepas pemecatan Sreta. Pemecatan itu dibuat Mahkamah Perlembagaan selepas mendapati Sreta melanggar piawaian etika dengan melantik bekas peguam Thaksin, Pichit Chuen Ban, yang pernah dipenjarakan kerana menghina mahkamah pada 2008 ke jawatan Kabinet.